Tungku imum abih walad dalil amin krum dengan ayat. Itanya terbaca Al-Fatiha. Itanya terbaca ser iganyan ngebaca ayat jihar pakai mit lo. Su gelaga itanya mubalut-balut Fatiha. Yang punya imum hana mufhum yang kelagi yang kejadian. Disunnahkan bagi imam fi salatil jahriyati dalam salat jihad. Apa yang disunnahkan? Ayyasukta bahwa diam ianya imam. Bi qadri qira'atil ma'mumi al-fatihah. Ukuran kadar si makmum selesai membaca Fatihah. Gedanya yang deng ke imu habis tak baca Fatihah baik langsung tak baca ayat sunnah tak iam di gedanya imu ukuran kadar si makmum selesai ibaca Fatihah kira-kira 70 ayat baca Fatihah dubnan wate tabi tepi baca Fatihah li semakmum yang kau onhan tak iya sunat sunat bagi semakmum memberikan peluang sunat bagi si imam memberikan peluang dan kesempatan bagi semakmum untuk membaca Fatihah maka imam sunat iya lagi saya kau iya nak kata mungkin iam lagi saknyo ke yang ditanya kejek ge iam dan ku imam ku hana makro memang sunat iam gejo wate ke si makmum ukuran kadar si makmum selesai baca Fatihah sunat iam maka lagi saknyo ge iam dan ku imam nyat artinya imam lagi tanyo imam ka sesuai dengan aturan ka sesuai dengan undang-undang ka sesuai dengan format sesuai dengan teori yang tertulis dalam kitab. Maka imam tanya, habis Fatihah, hana langsung melanjutkan ke baca ayat ke iam. Lima pertanyaan. Diam yang panjang dalam salat ke makruh? Mungkin renang bertanya. Diam yang panjang dalam salat hukumnya makruh. Ya. Supaya nak baik makruh, wa yusanu dan disunatkan. Bagi imam yang ia buna, ayyashtarila, bahawa berbimbang ianya imam bil qira'ah. Berbimbang dengan baca ayat. Kira ia umpamanya, kena baca nanti, dia baca Fatihah, kena baca surah An-Nas. Yo kalau membaca surah An-Nas, membaca surah Al-Falaq, membaca secara sir. Habis membaca Al-Falaq secara sir, kira-kira lesi makmum kah selesai Fatihah, baru melanjutkan dengan surah An-Nas dalam bentuk jihad. Berarti iam punok ke iam kosong. Iam diisi dengan membaca ayat-ayat. Maka ayyashtaghila sunat berbimbang ianya imam bil qira'ah dengan membaca ayat maka gadah makruh ana makruh tetap ayat ya ayat yang dibaca sambil sirnya lidimu sambil gepreh makmum ayat yang dibaca juga jaga sunat tertib menyandainya abih ia mentuk rencana kena baca surah An-Nas berarti secara ilmiah dia baca surah Al-Falaq. Habis Al-Falaq dilanjutkan dengan An-Nas dalam bentuk jihad. Jadi hana makruh karena kau berbimbang dengan membaca ayat hana makruh. Memang cik sunat ia. Pertanyaan selanjutnya. Kepu teman dengku imu ia. Supaya baik terganggu si makmum yang tengah dibaca Fatihah. Fatihah yang dibaca oleh si makmum itu merupakan rukun qauli.
supaya ambil mengganggu si makmum yang tengah sempurnakan rukun qawli, maka imam sunat diam. Dengan geiam tengku imu, hana gejihar gebaca ayat. Le si makmum mudah dan terasa aman, nyaman untuk menyempurnakan rukun qawli, yakni Fatihah. Jadi kengka aman, kehana mengganggu katanya. Mak menyata ganggu katanya, gekarat dengan kuimu, gebaca ayat. Tiban tak patiha patiha katanya. Kalau kaya urung kuat pada lah reduk. Tungku imum abih walad dalin amin krum dengan ayat. Itanya terbaca ada patiha. Itanya terbaca sir ikanyan gebaca ayat jihar pakai mit. Su gelagak, itanya mubalut-balut patiha. Yang punya imum hana mufum, yang kelegi yang kejadian. Maka imum bak ketanya lagi saknya nyan sudah sesuai dengan aturan. Lagi mutulih lah kita memang geiem trip saya. Supaya ketanya makmum nak selesai Fatihah. Mungkin pertanyaan ihnya. Jadi tujuan geiem supaya makmum sempurna membaca Fatihah sebagai rukun qawli. Lima pertanyaan selanjutnya. Man Fatihah makmum pu payah dibaca hari ni makmum pu hang tanggung le dengku imum. Nya pertanyaan kan kabar sambung-sambung. Fatihah ngedanyo makmum pu payah kebaca hari. Kalau tak dengar bunuh dengku imum kebaca Fatihah pu hang tanggung le dengku imum Fatihah ngedanyo makmum. Nyan mungkin di sinan terjadi khilafiyah. Terjadi khilafiyah. Karena nah hadis tabo. Nyan kainan mungkin punca terjadi khilafiyah. Mungkin berdasarkan hadisnya kemungkinan dia urun temannya puotuma Fatihah kamu makmum hang tanggung le dengku imu. Ba semayang jihar karena kamu bunuh dengar Fatihah dengku imu. Mungkin timbul pertanyaannya karena nah hadis. Putra hadis, barang siapa yang mengikuti imam, maka bacaannya imam itulah bacaannya si makmum. Mungkin hadisnya. Barang siapa yang mengikuti imam, ikut imam, maka bacaannya imam itulah bacaannya si makmum. Maka sebahagian berkesimpulan katanya makmum hana payah le dia baca karena bacaan nung imum yang kenyan bacaan katanya makmum mungkin retnan nyang kata bo hadis. Tapi cara memahami agama hanya tabo hadis benam dual hebo hadis menyongan sabo hadis tantang kengkanya menan selapih hilai. Harus nama dua heboh hadis yang lain. Man kena hadis yang lain, hiban hadis yang lain. La salata tidak ada salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi siman yang tidak membaca Fatihah. Getanya yang hana baca Fatihah hana semayang. La salata tidak ada salat liman bagi siman. Siapa siman itu? Apakah siman itu si imam atau siman itu si makmum atau siman itu si mufarid? Maka kepada kalimat siman, simannya item ke imam, item ke si makmum, item kepada si mufarid. Yang jelas berangkasa yang semayang yang hana baca Fatihah, hana semayang. So, apakah imam atau dia itu makmum atau dia itu si mufarid, orang yang salat sendirian. Na Fatihah, na semayang. Imum, na Fatihah, na semayang. Hana Fatihah, hana semayang. Makmum, na Fatihah, na semayang. Hana Fatihah, hana semayang. Mufarid, urang semayang zero. Na Fatihah, na semayang. Hana Fatihah, hana semayang.
Maka Fatihahnya merupakan wajib baca, rukun sembahyang, rukun qauli. Kuota baca mandu rakaat, kula rakaatin tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat benar Fatihah. Bila mana na rakaat ya hana Fatihah, hantah sembahyang. La salata illa rakaata masbukin, terkecuali rakaat semasbuk. Menyogetanya masbuk arti nama tatme menetap ukuran kadar tumak ninah dalam rukuk bersama imam gehetong rakaat walaupun hana Fatihah. Maka Imam An-Nawawi gepetanggung hadis kuno. Barang siapa yang mengikuti imam, maka bacaannya imam itulah bacaannya si makmum. Gepetanggung hadisnya limasbukin bagi masbuk. Ketanya masbuk hanapayah tadi kele ke Fatihah. Karena bacaan imam itulah bacaannya si makmum. Yang penting tadme menetap ukuran kadar tumakninah dalam rukuk bersama imam. Yang baik terus ketanya berukuk gebedah dong imam. Nyah menopo. Atau gebedah katanya katre ketanya selisih bajalan ham merumpok. Baru merumpok rakaat le ketanya masbuk menetap ukuran kadar tumakninah atau kadar kun subhanallah. Sempat bersama imam. Siap kerap kepada nyan ka merempuk rakaat. Maka hadinya ngepetanggung li Imam An-Nawawi li masbukin bagi masbuk. Amma adapun ketanya muafiq. Nyo hang tanggung li dengki Imam Fatihah ketanya muafiq. Ketanya muafiq. Hang tanggung li dengki Imam. Hang tanggung. Tak bukti hang tanggung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utrane khun Rasulullah. Idza kuntum khalfi, apabila adalah kamu di belakangku. Fala takra'u, jangan kau baca. Illa biumil Quran, kecuali umul Quran, kecuali Fatihah. Kibat asbabul urut hadisnya. Muno. Bak tabo bunga subuh Rasulullah imum sahabat makmum tengah-tengah berjalan dalam sembahyang, artinya tengah-tengah berlangsungnya solat, Rasulullah rap-rap hanjut le membaca ayat, terganggu dengan makmum ikut yang baca ayat. Rasulullah rap-rap hanjit leh dibaca ayat karena terganggu dengan makmum ikut yang tengah baca ayat. Leh semayang fajarnya, geplah di sini semayang subuh karena Rasulullah imum sahabat makmum. Dan semayang fajar artinya semayang sunat di dalam subuh. Ini adalah sunat berjamaah. Nyo semayang fajar di sini adalah semayang subuh. Bukti Rasulullah imam sahabat makmum. Dia semayang ditanya kepada Rasulullah, sabuno yang baca ayat, baca Quran. Nato tu, sabuno yang baca ayat, long terganggu buno rahanjir le baca ayat. So yang tu, nato tu. Maka timoh tadinya pun dengan Rasulullah, idza kuntum khalfi, apabila adalah kamu di belakangku. Artinya Rasulullah imam, sahabat makmum. Kenyan, idza kuntum khalfi, apabila adalah kamu di belakangku. Fala takrau, jangan kau baca. Ini kegetam yang dibaca. Buna Rasulullah terganggu. Dilanjutkan dalam hadisnya, illa biumil Quran, kecuali Fatihah. Nagetam Rasulullah hang dibaca Fatihah. Kana? Illa bimil Quran, kecuali Fatihah. Berarti Fatihah baca. Hang tanggung lini kuimum. Seandainya Fatihah ketanya makmum getanggung lini kuimum, hana diakun Rasulullah. Illa bimil Quran, kecuali Fatihah. Pasti kekoh je bunuh. Fala takrau, sapuh napa yang baca. Pre tek to, pre bu, pre korko. Nak kekoh mana? Hana.
Degekeun fala takrau, jangan kau baca. Yang ketamnya putra. Eh bunau. Rahal pahle Rasulullah baca. Aoi liku baca ayat. Fala takru, jangan kau baca. Illa bi ummil Quran, kecuali Fatihah. Berarti hana pre Fatihah le katanya makmum tetap ya baca. Han pre menyo katanya muafek, han pre kecuali katanya masbuk baru pre. Maka nyan kenyan tengku imum buno geiem. Ya, mungkin format pertanyaan dalam jamaah katanya. Format tengku imum buno geiem abeh Fatihah han langsung ngebaca ayat. Nyan kenyan gebi peluang bagi katanya makmum untuk baca Fatihah. Karena Fatihah katanya makmum han ketanggung oleh tengku imum, kecuali katanya masbuk. Adapun baca ayat. Getanya makmum. Tungku imum baca ayat. Getanya dalam semayang jihad nah sunat baca ayat. Getanya makmum. Tungku imum dengan baca ayat jihad. Dia tak dengar itanya. Getanya nah sunat baca ayat. Nyang-nyang yang getam Rasulullah pun idza kuntum khalfi, apabila adalah kamu di belakangku, fala takrau, jangan kau baca. Yang kenyang yang ketam. Maka dia katanya makmum tengah tengku imum baca ayat yang jihar, makruh baca ayat. Bapak ngaya lain wa idza qira al-Quran, apabila dibaca Al-Quran fastami'u, dengar wa situ dan diam. Iya. Katanya makmum tengah tengku imum baca ayat, makruh baca ayat. Dengar, iam. Waqila, dikatakan orang pendapat yang kedua, walaupun lain, ciharam, haram baca ayat. Karena katanya perintah dengar dan diam. Nyan-kenyan yang ketang Rasulullah, idza kuntum khalfi, apabila adalah kamu di belakangku, artinya sebagai makmum, fala takra'u, jangan kau baca. Yang ketam, yang kenyan. Baik baca ayat. Katib tengku imum mentang baca ayat. Tugas katanya, dengar dan iam. Fatihah nak ketam, Fatihah baca, nak ketam. Mungkin tang arah pertanyaan, nya menang. Tekedi hanapah ba, dong jawab tekedi ke leginyan maksud pertanyaan, berarti payah tang tiga tu, tak jawab pukul tau. Tang-tang bak-bak dong kunyum-kunyum, nyan pertanyaan menyangkut dengan imum katanya yang tak beriam. Tang jawab banji lebih kurang menang. Mal lebih pantik kena draw gabi dengan pati. Kita nyonya kena bilik. Kepuak kejut-kejut pegah. Karena mentang gabi, mentang abati. Dia abati mereka kejut-kejut pegah. Lagi banyak karena nabu. Kena kena gabi dia abu. Kena kejut dia abati dengan abu. Kita nyonya pergi dua roti. Mesti hana abi, hana abati. Hantar je cik. Sebab hantar cekok, hantar tahu berdepat. Hantar cekok, hantar tahu berdepat. Tinggal tarik-tarik sikrit balok. Nyok kau katingat tarik-tarik sikit balok tu. Kadang-kadang itu pihak labah tu. Ya Allah, kala lembu. Katuput kamu. Bila menyanyian, roh tu pihak tu labah lah cik. Awatai hu lembu pakai hang kajak. Lamatoi ke. Kala lembu. Katuput. Awatai hu bina saja. Bert im lasa. Bert im mesti urung duk pakai kopi. Awatai kalen pegah. Ya Allah, kala lembu. Atau lampu pikan kena dejak, kedai dejak, kedai kopi.